menjadi bayaran untuk Vincenzo Salviero. Kuma Drift Team kembali lagi mendapatkan satu podium. Ini dia Vincenzo. Sebuah celebratory run, bisa dibilang, untuk podium ketiga di kelas Pro 2. Podium juga untuk Akuma Drift Team. Itu dia Vincenzo. Congratulations Vincenzo. Third place in Pro 2 class final round. Akan kita saksikan bersama-sama Grand Final kelas Pro 2. Kimi Jahanara, Viveco Boswell dan sudah dilepaskan menuju zona inisiasi. Dilepaskan. Inisiasi sudah dibuka kali ini dengan sangat lebar sepertinya adalah dia. Kimi Jahanara membuka menyerangan sepertinya itu adalah dia. Boswell very very close to the wall. Aksi tempel tembok. Ada aksi straight and sedikit disenang oleh Boswell. Tapi masih bisa diselamatkan kali ini. Membuka angle lebih besar. Inilah dia Kimi Jahanara menuju zona outer terakhir. Menuju line terluar dan aksi tempel-tembok. Ditunjukkan juga bersama Boswell yang berada di bumper belakang dari Kimi Jahanara. Berikan semangat untuk kedua drifter kita. Kita lihat sudah dilepas. Kali ini Boswell inisiasi menuju wall zone dan juga outer pertama. Nampaknya membuka gap dengan Kimi Jahanara di sana. Kembali lagi close to the wall. Kali ini oleh Boswell. Tapi Kimi Jahanara, kita lihat terlihat jelas dari kamera drone. Ada one time drop dari Boswell. Kali ini transisi ke kanan menuju outer terakhir. Kimi Jahanara menempel, mencoba untuk memotong proximity yang ada. Tapi kita lihat Boswell sangat-sangat solid untuk bisa menjaga proximity-nya. Itu dia final dari kelas Pro 2. Mari kita umumkan bersama-sama TB untuk juara pertama di kelas Pro 2. Yang akan ditangkat tangannya oleh Ray adalah Kimi Jahanara. Ipro X Dumasari mengalahkan Triweko Prabowo. Boswell